Salam sejahtera buat kita semua, selamat datang di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah USB Bluetooth dongle kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan lepaskan dari packingan ini kawan-kawan. Dan USB Bluetooth dongle ini kondisi rusak ya kawan-kawan. Dan di sini kita akan coba. Kita akan pastikan seperti apa kerusakannya, dan di sini kita akan hubungkan USB Bluetooth dongle ini ke sebuah speaker 162. Nah, jadi di sini kita akan hubungkan. Nah, jadi di sini speakernya sudah menyala dan kita sudah hubungkan ke colokan USB-nya ini, tetapi tidak ada respon sama sekali suara pada saat kita masukkan. Nah, jadi kita akan bongkar USB Bluetooth dongle ini kawan-kawan. Nah, di sini kita buka dan di sini sudah terbuka. Nah, jadi kita tarik. Nah, jadi di sini sudah nampak papan PCB-nya dan kita akan coba hubungkan kembali USB Bluetooth dongle ini ke speaker Bluetooth atau speaker portable. Dan di sini pada saat kita hubungkan lampunya tidak ada sama sekali menyala kawan-kawan dan alias mati total. Nah, jadi di sini kita akan memperbaiki USB Bluetooth dongle ini. Kita akan mengganti komponen kristal osilator kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah ada sediakan pengganti atau yang akan kita pasang di sini dan sudah kita siapkan. Dan kita akan mencabut kristal osilator yang lama ini atau bawaannya ini, dan kita panasi di sini menggunakan solder uap. Nah, jadi buat kawan-kawan di sini kita panasi, kita tunggu beberapa saat supaya timahnya betul-betul mencair supaya gampang kita lepaskan. Nah, jadi di sini sudah kita lepaskan dan kita akan tempelkan pengganti kristal osilatornya ini yang ukuran 26.000. Nah, jadi di sini sudah kita tempelkan. Selanjutnya kita panasi kembali supaya betul-betul lengket. Nah, jadi di sini sudah selesai kita panasi dan kita akan kipas di sini sedikit supaya agak lebih dingin dan tidak terlalu panas pada saat kita sentuh. Nah, jadi kita akan coba hubungkan USB Bluetooth dongle ini. Nah, di sini kita akan masukkan ke colokan untuk USB speaker ini. Nah, boleh kawan-kawan saksikan di sini. Di sini sudah menyala lampu indikator warna birunya di sini kawan-kawan. Nah, jadi di sini sudah berhasil kita perbaiki kawan-kawan dan sudah menyala. Dan kita akan cari di sini kode Bluetooth-nya supaya kita sambungkan ke HP Android ini kawan-kawan. Nah, jadi buat kawan-kawan di sini kita cari kode Bluetooth-nya, sudah muncul BT dongle namanya. Dan kita sambungkan di sini dan di sini sudah berhasil tersambung kawan-kawan. Nah, jadi seperti itulah tadi cara memperbaiki sebuah USB Bluetooth dongle. Apabila video ini bermanfaat buat kawan-kawan, jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu mendapat notifikasi pada saat kita mengupdate video terbaru. Nah, jadi di sini kita cabut dan kita pasang kembali dan kita tunggu beberapa saat langsung terkoneksi kawan-kawan. Nah, jadi di sini sudah berhasil dan suaranya bagus, tidak ada macet-macet. Dan kristal osilator ini sangat sering terjadi
bisa menyala pada sebuah speaker Bluetooth dan juga untuk receiver Bluetooth musik dan USB Bluetooth dongle ini. Jadi di sini sudah selesai kita coba kawan-kawan dan sudah berhasil, dan kita akan rakit kembali ke penutup atau casing ini supaya kita tutup kembali. Dan buat kawan-kawan yang sudah menonton di channel Betul Speaker, terima kasih, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat semua, terima kasih dukungannya. Nah, jadi di sini sudah selesai kita pasang, kita akan pasangkan kembali ke speaker ini. Bluetooth mode. Nah, jadi di sini kita kembali. Bagi USB dongle. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu mendapat notifikasi pada saat kita mengupdate video yang terbaru. Dan inilah tadi kompon kristal osilator yang ukuran 26.000 yang sudah kita ganti tadi. Nah, jadi kita akan pasang kembali ke packingannya ini. Dan semoga bermanfaat video ini kawan-kawan, dan ikuti terus video-video menarik di channel Betulin Speaker di video selanjutnya. Nah, jadi sampai di sini dulu video ini, cukup sekian dan terima kasih.